Kenapa Allah tidak mengatakan subhanallah di asra di Muhammadin? Maksudnya Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Tapi asra bin Abdihi isyaratnya yang bisa mengatasi itu bukan hanya Nabi Muhammad, tapi semua yang hamba yang tadi sanggih atau sujud itu otomatis sebetulnya ni'mat. Karena Rasulullah mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min, salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jadi kita pun juga bisa mi'raj karena Allah tidak mengatakan subhanallah di as-salatu Muhammad. Tapi apakah semua Muhammad, apakah semua hamba itu naik atas? Tidak. Ada huruf ba. Bila bahasa Arab itu kita bagi, artinya huruf ba di situ kedekatan lengket. Ya. Itu nempel itu disebut huruf ba itu. Wamsahu bi'usikum, jadi harus menyentuh bagian kayak lengket. Jadi yang bisa mi'raj itu ialah hamba yang lengket dengan Allah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau orang berjarak dengan Tuhannya, tentu tidak bisa mi'raj. Karena ada huruf ba di situ. Subhanallah yasra bi'amdiki lailan. Maksudnya Allah yang perjalankan yang paling ke atas. Lailan. Lailan ini dua macam pengertian. Jadi bisa berarti fakta, bisa berarti simbolis. Lailan dalam pengertian fakta itu malam hari. Tandanya adalah gelap. Tapi lailan dalam syair bahasa Arab itu juga bisa berarti al-lailah, lailiyah, yaitu keheningan, kepasrahan, ketakjuban, kerinduan, kehusuan, kenyamanan, keakraban, itu al-lail. Jadi sekalipun di siang bolong, tapi kalau kita mampu menghadirkan jiwa kita itu penuh dengan ketenangan, ketakjuban, kepasrahan, kerinduan, kehangatan, maka itu lailia juga. Jadi malam Ramadan itu nanti kan dalam pada tahun yang lebih sahur bisa diartikan malam dalam pengertian keheningan, yaitu suasana batin kita yang malam, renyah, lembut. Atau malam dalam pengertian fakta memang gelap, tapi bukankah malam itu juga menjanjikan keheningan, menjanjikan kesatuan? Karena itu saya kira dua-duanya. Karena saya sering mengatakan bahwa kalau malam dalam pengertian fakta, di Indonesia ini jam 12 malam, Amerika itu kan jam 12 siang. Jadi ukuran apa yang digunakan untuk menentukan Lailatul Qadar itu? Apakah standar Amerika atau standar Indonesia? Jam 12 malamnya Amerika, di sini jam 12 siang. Atau standarnya saudara, ya kita sudah terlalu siang di sini, di sana baru subuh. Nah, tapi Allah wa'alam. Maka itu, pada kesempatan yang sangat singkat ini, izinkan saya pertama menyampaikan, mari kita mempersiapkan diri kita semuanya untuk memasuki bulan suci Ramadan bagi umat Islam tentunya, agar betul-betul bisa kali ini Ramadan yang begitu banyak tantangannya justru itu akan menghadirkan suatu kualitas Ramadan yang lebih kuat. Lailan tadi, lailiyah. Yang kedua adalah kita Masjid Istiqlal ini juga baru melakukan renovasi. Diresmikan oleh Bapak Presiden, kemudian program Istiqlalnya, programnya diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden kemarin. Dan salah satu di antara yang paling banyak favoritnya sekarang ini adalah pendidikan kader ulama perempuan. Kita yang pertama di Indonesia ini yang menggagas apa yang disebut dengan takhasus untuk pemberdayaan ulama perempuan. Jadi kurikulumnya begitu digoreng sedemikian rupa yang bisa memberikan pemberdayaan terhadap ulama perempuan. Sehingga dengan demikian nanti tafsir yang dikarang atau yang disusun oleh siapapun itu punya perspektif khusus tentang perempuan. Selama ini kan yang menyusun tafsir, yang menulis tafsir, yang menjelaskan tentang Quran para laki-laki. Apa jadinya Quran itu jika seandainya para mufassirahnya itu adalah perempuan? Nah, kita perlu ini supaya menjadi khalifah di bumi ini, kita perlu mencontoh Tuhan. Takhallaqu bi'aqlaqillah. Contohilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengelola bumi ini lebih menonjol sebagai the mother of God daripada the father of God. Nah, kita jangan sampai menjadi khalifah pengganti Tuhan di muka bumi ini
overnight pun di dalam mengelola alam raya. Akibatnya akan terjadi kerusakan alam, gempa bumi, banjir, longsor dan sebagainya. Kenapa? Karena kita over maskulin. Nah, Quran itu harus dibaca sesuai dengan asmaul husna. Nama-nama Allah itu 99. 80% itu nama-nama feminin, hanya 20% nama maskulin. Itu pun juga ajaran terulang dalam halaman Quran. Al-Muntaqim, pendendam. Al-Mutakabbir, maha ampun. Hanya terulang satu kali. Tapi Al-Rahim, maha penyayang, terulang 114 kali. Al-Rahman, 57 kali. Bahkan ada hadis Nabi, kalau Quran itu dipadatkan, Quran itu ayatnya 6666 ayat, sama tingginya dengan menara Istiqlal 6666 tinggi itu, cantik itu. Itu kalau dipadatkan, pemadatannya adalah surah Al-Fatihah. Kalau dipadatkan lagi kata Rasulullah, pemadatannya adalah ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang pengasih maha penyayang. Nah kalau dipadatkan lagi ayat pertama itu dua kata terakhirnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah kebetulan dua kata ini berasal dari satu akar kata yaitu Rahim. Artinya apa? Cinta. Jadi kalau 6666 ayat 14 apa 114 surah 30 juz dijadikan hanya satu kata, maka kata itu adalah cinta. Jadi salah alamat kalau ada orang yang memperkenalkan Al-Quran mengedepankan benci atau marah, karena intinya Quran itu adalah cinta. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan ini Istiqlal Israel ke depan mampu mewujudkan masjid paling kuat dari Al-Quran. Masjid yang penuh dengan cinta dan masjid untuk semua dan masjid sebagai bukan saja untuk memberdayakan masjid tetapi masjid memberdayakan umat. Motonya Pak JK sering menyampaikan kepada kita memberdayakan dan diberdayakan masjid. Persis seperti itu masjidnya Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana memberdayakan masyarakat melalui masjid dan bagaimana masyarakat memberdayakan masjid. Jadi saling menguatkan antara masyarakat dengan masjid. Dan izinkan saya berdoa seperti tadi yang diminta. Pada hari ini, insya Allah, mudah-mudahan berkat betul pada hari ini. Izinkan saya berdoa dan mari kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yati bila khairi illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahmatan ba'da al-maut. Menyumbangkan satu juta sajadah untuk masjid-masjid dalam rangka mengantisipasi maraknya COVID-19 di dunia, ya Allah. Kami mohon kepada berikanlah berkat terhadap program ini. Dan jadi kita masuk kami adalah masjid yang berkat. Semoga bulan suci Ramadan kali ini bukan saja membersihkan dosa-dosa kami
baju khusus kami pada orang di Indonesia. Allahumma ya Taala, kalau kita berkurban hari ini ke Allah Taala, ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.